dan menyampaikan aspirasi aspirasi kami dari tergabung aliansi pro. Hasil kerja kerja payah buruh, hasil perjuangan menentu dan menyampaikan aspirasi aspirasi kami dari tergabung aliansi pro. Adalah janji janji manis yang mereka keluarkan. Masih banyak sekali buruh-buruh yang buruh diliburkan, masih juga dibuka perjuangan mereka. Gabungan EPR Kalimantan Barat yang pertama mendesak pemerintah agar menaikkan upah buruh dan cabut PP nomor 78 tentang pengupahan 2015 karena telah menyelengsarakan kehidupan kaum buruh di bawah upah yang sangat rendah ya. Yang kedua, laksanakan reforma agraria sejati dan menolak RAPS Jokowi Jega yang hanya memperkuat kedudukan monopoli atas tanah dan mengilustrasikan rakyat bahwa RAPS Jokowi JK hanya untuk perdamaian perjuangan rakyat yang jati menuntut keadilan negara. Yang ketiga, hentikan kekerasan, intimidasi dan teror terhadap rakyat yang berjuang atas hak-hak demokratisnya. Yang keempat, bangun industri nasional sebagai salah satu syarat kedaulatan dan kemakmuran rakyat. Yang kelima, cabut UUP PMNI dan memberi perlindungan sejati bagi imigran. Nah, yang keenam, akui, hormati dan lindungi masyarakat adat serta hak komunal atas tanah wilayah adat. Yang kelapan, hentikan monopoli output input pertanian dan memberi jaminan perlindungan harga karena bagi kaum tani. Pemerintah harus membuktikan kebijakan khusus bagi mengenai harga komoditi karet dan bagi kaum tani. Yang kesembilan, turunkan harga kebutuhan pokok rakyat dan berikan subsidi sosial bagi rakyat. Yang ke-10, mendesak pemerintah agar memberi jaminan keselamatan bagi buruh harian lepas dan buruh harian tetap. Nah, ini bagi kami.